Penangkapan pelaku begal sadis diwarnai rentetan tembakan. Polisi terpaksa melepas tembakan karena pelaku hendak kabur melompat dari lantai 2 rumahnya. Polisi, polisi. Rampok. Polisi melepas tembakan saat akan menangkap seorang pelaku begal yang berusaha kabur dari lantai 2 rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terluka akibat terjatuh dari lantai 2 masih berusaha melarikan diri di balik semak-semak. Ikat itu. Sabar, ganti ke 51 dulu. Panah borgol. Upaya pelaku untuk kabur berhasil digagalkan polisi. Pelaku lalu dibawa kembali ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Disita sebuah HP dan sebilah pisau yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku begal sadis ini kemudian dibawa ke posko tim khusus Polda Sulawesi Selatan. Masuk ke dalam, masuk. Kasih muat. Sudah, gitu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews, melaporkan.